Jadi intinya bahwa kalau kata keterangan biasanya ya untuk peletakannya berbeda dengan jenis kata keterangan ya. Tetapi baiknya kata keterangan tidak diletakkan di tempat kalimat ya atau di awal kalimat karena kurang pas. Jadi kalau kalimat itu paling tidaknya harus misal subjek predikat gitu ya. Setidaknya harus ada subjek predikat itu baru kata Thank you.
Yang menunjukkan tingkat keseringan.
Jadi kata keterangan mampu dia boleh jejeran dengan kata keterangan mampu serta kata keterangan frekuensi. I sometimes eat fast food in the restaurant to do it. Ada subjek kata keterangan frekuensi tetapi setelah subjek eat fast food. Terus kita tambahkan kata keterangan tempat dan waktu boleh. Jadi susunan ini nanti kita akan mendalami di minggu depan dan tak akan cukup banyak. Jadi keterangan tempat, waktu, frekuensi boleh jejeran. Frekuensi saja dan kata keterangan tempat boleh. Frekuensi dan kata keterangan waktu boleh. Atau semuanya jejeran juga boleh ya. Tapi peletakannya juga mesti diperhatikan. Seperti itu. Kata keterangan frekuensi. Terus kita akan kesini. Kursi, nah jadi itu nempel. Kalau begitu di atas sampai
di dalam
sisa di dalam keranjang. Bisa kamu di hatiku. You are. Bisa tapi
sini nih. Ini wajib itu memakai pakaian ini nasib dari yang akhir-akhir ini ya. Ini Pak, lemari pakaian ada di mana yang bantu? Ada tapi lemari. Nah, picture gambar ada di mana yang lemari? Bisa. Tujuh.
misal saya baca buku dan novel. Buku dan novel dia sama-sama kata benda. Jadi masih kelas katanya sama. Saya baca buku dan novel, dia masih sama dalam satu kata benda. Gak masalah bendanya juga jawab bisa gitu, gak bisa gitu, gak masalah. Yang penting kita main ke kelas kata. Misal, you and dad go to school. Kamu dan aku pergi ke sekolah. Nah, di sini berarti dia setara secara subject pronoun. Secara pronounnya dia sikot you and I. You dan I itu subject pronoun, bukan you and me, gak bisa. Ya? Nah, you and me. Meskipun you itu kan bisa object, bisa subject ya. Nah, tapi kan gak mungkin. You and I, kamu dan aku pergi ke sekolah. Jadi di sini sama, dia sama-sama menggunakan pronoun. Tetapi meskipun sama-sama menggunakan pronoun, ketika dia subject pronoun semua, ya tidak campur object pronoun. Ya. Nah, misal teman-temanku dan saya, apa my friends and I? Ya bukan my friends and me, nggak bisa. My friends itu kata gantinya d. Thank you.
Terus sudah ada sih. Nah, kalau aku R artinya keduanya. Sorry,
Boleh
Gracias.